karena sudah menerima laporan saya. Ternyata memang betul ada pelanggaran yang dilakukan oleh polisi yang diserang. Lah kenapa jadi gue dibawa-bawa, dibilang gue backing dia, Freddy Sambo backing gue. Mendapat gosip tak menyenangkan kali ini, Nikita Mirzani ngamuk di sosial media. Pasalnya, ada rumor Nikita Mirzani punya backingan. Backingannya Ferdi Sambo. Nikita Mirzani sontak saja tak terima karena semua itu tidak benar adanya. Selalu menyebutkan FS di sosial media pribadinya, Nikita Mirzani menyebutkan yang membela atau backingan Nikita Mirzani adalah Fitri Sahulteru, kakak angkatnya, yang selalu ada untuk Nikita Mirzani. Semua orang tahu itu. Eh, FS itu Fitri Sahulteru yang backing gua. Sampai dia menutup matanya, dia akan backing gua terus. Gak ada backing-backing yang lain, gak ada. Selain Fitri Sahulteru, backingan gua satu lagi, Jin Iprit. Tahu gak, no, yang suka mangkal di Tomang, jinnya di bawah jembatan. Tak mau disangkut-pautkan dengan permasalahan yang ada, Nikita Mirzani membantah kalau dirinya mengenal atau pernah bertemu Ferdi Sambo. Banyak yang berasumsi Nikita Mirzani kebal hukum karena Nikita Mirzani tadi amankan setelah banyak masalah. Bahkan kini ada yang menyebutkan Nikita Mirzani punya backingan yaitu Ferdi Sambo. Nikita Mirzani marah dan kesal hingga keluar-keluar di sosial media kepada media online yang memberitakan kalau dirinya backingan Ferdi Sambo. Gak usah pakai asumsi-asumsi lu pada, ya gue lagi tenang-tenang. Ntar gua berulah lagi, lu pada mencak-mencak, udah media-media online bikin berita yang benar-benar aja lu, ya nanti kalau gua udah marah gak boleh bikin berita tentang gua lagi, kelar lu semua, ya udahlah, peace aja, peace. Bukan hanya Nikita Mirzani yang membantah, Nikita Mirzani mengenal Ferdi Sambo, namun Fitri Sahulteru pun sebagai sahabat dan juga kakak angkat Nikita Mirzani menyebutkan kalau Nikita dan dirinya tak pernah mengenal bapak Ferdi Sambo yang kini tengah viral. Bahkan Nikita dengan Fitri Sahulteru mengungkapkan kalau selama ini Nikita Mirzani tak punya backingan siapapun. Aduh, lama-lama gue muak deh sama media online yang gak ada otaknya sekarang. Udah kayak akun gosip 11-12. Bukan cari tahu dulu kebenarannya, bawa-bawa nama gue lagi. Emang kalau gak bawa-bawa nama gue tuh gak ada yang baca ya media-media online? Atau gak meledak gitu beritanya atau gimana sih? Dibilang gue backingan gue Ferdi Sambo lah, FS Ferdi Sambo lah. Kenal juga enggak, ketemu juga kagak pernah. Kalau waktu itu gue mengadukan kasus gue, ya polisi serang ke Propam, memang harus ke Propam karena polisi untuk dilaporin itu memang ke Propam, dan gue sebagai warga negara Indonesia yang tidak dapat keadilan, ya gue minta keadilan, ya kemana, ya ke Propam. Emang pernah gue sebutin terima kasih Bapak Ferdi Sambo? Nggak pernah. Gue cuma sebutin terima kasih bapak-bapak di Propam karena sudah menerima laporan. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.